Kisah Nabi Sulaiman membelah bayi. Dikisahkan ada dua orang ibu bersama bayinya masing-masing. Tiba-tiba ada seekor serigala memangsa bayi salah satunya. Lalu mereka memperebutkan bayi yang selamat. Kemudian kedua ibu itu menghadap Nabi Daud untuk meminta keputusan. Nabi Daud dengan segala ilmunya akhirnya memutuskan bahwa wanita tualah yang berhak atas bayi yang selamat. Namun Nabi Sulaiman yang saat itu mendengar kasusnya mempunyai cara yang lebih bijak dalam memutuskan perkara itu. Nabi Sulaiman meminta pisau dan akan membelah bayi itu menjadi dua bagian agar masing-masing ibu bisa mendapatkan setengahnya. Mendengar itu, ibu yang muda berteriak histeris dan memohon agar bayi itu diberikan saja kepada ibu yang tua, sedangkan ibu yang tua tetap tenang dengan reaksi yang ditunjukkan oleh kedua ibu tersebut. Nabi Sulaiman sudah bisa memutuskan cara itu untuk menguji kasih sayang mereka dan menentukan dengan bijak siapa ibu yang sebenarnya dari bayi yang selamat tersebut.